Kuala Lumpur Lake Garden Festival telah diperkenalkan pada tahun 2014. Program ini merupakan penjenamaan semula Festival Music Kuala Lumpur yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005. Sebagaimana tahun 2014, KLLGF 2015 masih mengekalkan aktiviti yang pelbagai untuk semua peringkat umur dan sesuai dikunjungi oleh seisi keluarga serta khalayak yang berbeza. Dan seterusnya, menjadikan taman-taman rekreasi di Kuala Lumpur sebagai kawasan tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara. Terima kasih kepada pihak penganjur, terutama Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara di bawah Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan. Kalau boleh, adakan setiap tahun. Kenapa sambutan yang saya lihat, bukan saja permainan gasing, segala permainan tradisional diadakan seperti gala panjang, batu seremban. Jadi sambutan begitu hangat sekali lah. Kita tak sangka boleh ramai orang datang kemari. So macam seronok lah, ada aktiviti sekarang macam-macam. Ada archery, ada pasal squad campsite, macam-macam lagi lah. Para pengunjung dihidangkan dengan keunikan, keaslian dan aktiviti menarik dari kesenian tradisional hinggalah kesenian contemporary. Dan ini merupakan tahun kedua penganjuran KLLGF, di mana tahun kedua kita melibatkan kepelbagaian pengusaha dan kepelbagaian persembahan di sini. Di mana seperti yang kita boleh lihat di sini, kita ada permainan tradisional dan suka rakyat. Kita ada persembahan daripada artis. Kita juga ada pertandingan ekspresi muzik. Kita ada pertandingan gasing. Kita juga ada jualan-jualan seperti bazar seni, jualan booth-booth dan juga permainan-permainan interaktif seperti kita ada memanah. Memanah punya pertandingan memanah. Kita ada hot air balloon, kita ada rock climbing dan ke pelbagai lagi lah pada tahun ini. Kuala Lumpur Lake Garden Festival ni sebenarnya telah dilaksanakan pada tahun 2014. Di masa itu dekat Taman Botani Perdana, dan kali ini kita adakan dekat Taman Padang Merbok, Kuala Lumpur. Dan sebenarnya ini merupakan satu penjenamaan semula Kuala Lumpur Music Festival yang telah dilaksanakan pada 2005. Sememangnya, Kuala Lumpur Lake Gardens Festival 2015 menjadi acara yang dinanti-nantikan untuk semua warga Kuala Lumpur. Ianya mampu menarik pelancong asing dan tempatan untuk berkunjung ke acara-acara yang disajikan serta membantu mencapai sasaran jumlah pelancong sempena kempen Malaysia Year of Festivals.